di Bandung buat Arena Abet dan juga seperti kedua kita di Belgia. We look forward to the match. It was postponed 2 days, originally on the 12th. We know Tira was one of the leading teams in the first round. Played good football around their strong foreign players. Played comprehensive in defense and very good transition into fast counter-attacks. First match in Bandung was a draw, 1-1. We have changed the team composition a little bit after that. A change of 3 foreign players, and they're looking forward to play. They start with their new team. And we are very determined to make the second round a lot better than the first round. We got new players, and we are looking forward to meet a good team like Tira. There's good football tomorrow on the pitch, and we are looking forward also to take the 3 points here. Tira is a good team, but so is Bandung. So a draw last match was a fair result. We could have won the match, but they could have won the match. And I think our team has improved a lot since then. And that is what we want to show tomorrow. We are a better team than last time. Yang pasti dalam beberapa hari kebelakang, kita sangat serius mempersiapkan tim ini, walaupun kita tahu kendala-kendala kita ada lebih kepada waktu yang cukup untuk semua pemain bisa berkumpul bersama, karena memang ada agenda tim nasional yang tidak bisa kita halangi. Tapi secara keseluruhan pemain berangsur pulih, berangsur terlihat di dalam latihan mereka sangat bersungguh-sungguh dan bergairah. Itu yang mengembirakan saya, dan saya harap momen ini bisa terus dibawa sampai dengan pertandingan besok. Pemain-pemain kita semua siap untuk main besok, dan hari ini mungkin ada yang baru datang 2 pemain, tapi apakah akan bergabung di latihan atau tidak, kita lihat nanti. Dan seluruhnya pemain siap menghadapi Bandung yang kita tahu di putaran kedua banyak sekali memberi warna yang beda dengan hadirnya pemain-pemain rekrutmen baru mereka. Dan kita sudah pernah sama-sama melihat bagaimana kualitas mereka memang sangat baik di pertandingan lawan Sleman. Semua harus diwaspadai, Mas, soalnya tim Persib Bandung tim besar dan kita sangat termotivasi melawan Persib Bandung. Dan instruksi pelatih sudah di itu, Mas. Yang penting kita bekerja keras saja. Untuk pertandingan besok, kalau masalah siapa yang apa yang harus diwaspadai, ya pasti kita mau waspadai dari timnya. Tira Kabo itu tim yang bagus, tapi kami sudah siap untuk pertandingan besok. Dan besok adalah pertandingan besar. Kami datang ke sini dengan semangat dan tekad yang tinggi untuk memberikan terbaik. Mudah-mudahan bisa menang. Pasti kita waspadai semua pemain. Jadi kita lihat dari timnya, bukan 1-2 pemain. Karena kita main sebagai tim, ya. Jadi kita waspadai dari koordinasi timnya.